Selamat siang, saya lagi ada di Pul Darmo kali. Saya mau nyobain mobil yang itu. Kita mau jalan mobil yang itu, mobil yang mau dikirim ke rumahnya Mas Bagus. Mas Bagus Kurniawan ya. Tapi kayaknya bukan rumahnya karena dia dari Papua ya orangnya. Kita mau coba, ini pakai Keles Entry ya, Mas? Keles Entry. Ini bisa nyala jarak jauh apa enggak? Enggak. Weh, nyala ya. Jaraknya segini berarti. Sekitar 6 meter. Kita coba. Kita masuk ke dalam ya. Masih mungkin dari sana. Kita mau nyoba mobilnya sekali ya. Woi. Ayo masuk, bro. Masuk. Kita sambil coba mobilnya ya, teman-teman. Kelasnya kita taruh di sini aja. Biar aman. Oke. Teman-teman, ini mobil pesanan Mas Bagus dari Papua ya, Mas Bagus ya? Timika. Timika ya? Timika, iya Papua ya? Saya buka masker ya, mumpung panas. Dan kita cuma berdua hari ini. Oke, ini mobil tahun 2014, warna putih metalik. Mohon maaf. Oke, dia pakai Keles Entry, jadi nggak ada kunci lagi. Dia menggunakan remote ini seperti yang pernah saya buatkan video untuk kalian. Cuman velgnya kenapa belum ganti ya, Mas? Mau diganti sendiri, Mas. Oh, mau diganti sendiri. Jadi orangnya masih di Timika. Mas Bagus, apa kabar? Terima kasih banyak sudah order di kami. Upgrade juga ternyata. Kayaknya ini mobil yang harganya spesial kemarin ya, karena ya, diskon 17-an ya. Diskon 17-an, waktu itu diskon 17 juta. Paling ketemu mobilnya tuh tanpa upgrade itu cuma 75 juta waktu itu, ingat saya. Sisanya upgrade sekitar 12, jadi sekitar berapa ya? 97 ya kali ya? 97 apa? Ya benar, 97-an kira-kira mobil ini. Oke. Ini mobil upgrade, di depan ada grill chrome. Kemudian alis grillnya juga chrome. Fog lampnya belum ada? Belum ada. Oh belum, nanti ya nyusul. Kemudian dia menggunakan spion retract. Retract ya udah ya? Retract. Dia dengan retract, terus belum ada lagi tambahan talang air. Interior juga cuman jok kayaknya. Jok tambahannya, double dinnya belum. Power window juga udah sih, teman-teman. Tapi bersih banget ya. Gawat. Kalau sudah digarap sama timnya Mas Danu nih jadinya bersih. Belakang dia ada garnish chrome. Garnish bagasinya chrome, terus ada emblem Vios dan TRD, plus ada sensor mundur ya. Sensor mundur, kemudian kita ke depan ke area sini, kemudi. Wow, panas banget. Sensor kemudi di area kemudi dia udah ada ini. Start stop engine, ini remote-nya tadi seperti kita udah coba di bawah tadi nyala jarak jauh bisa, terus ini operasionalnya retract mirror. Oke, Mas Bagus hati-hati menggunakan ini. Saya bikin video ulasan untuk Smart Key. Itu ada beberapa kelemahannya memang, tapi memang kemudahannya cukup banyak juga. Desainnya juga bagus banget, ada logo Toyota begini. Duh, mantap ya. Simple gitu ya. Dan ini jaraknya dari mobil sekitar 10 meter dia masih bisa digunakan. Praktis banget. Untuk backlit setirnya juga udah sesuai dengan jok. Joknya ini simple banget desainnya, tapi bagus gitu ya. Coba lihat yang belakang. Tuh. Ini perlengkapan perang. Tuh, di belakang. Bagus banget kan ya, joknya itu
ke belakang, masukin lagi. Jadi Mas Bagus ini ordernya kemarin online, belum pernah ketemu dengan kita juga. Jadi kita yang bantu kemarin pilihkan unitnya, mulai dari mobil bahan waktu itu ya, mobil bahan sampai dengan jadi seperti ini. Hari ini kita antar dulu ke rumah saudaranya Mas Bagus, kakaknya. Kakaknya Mas Bagus di Tambak Sumur Sidoarjo, kalau Tambak Sumur Surabaya Coret ya teman-teman. Itu dulu mobil ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Kita juga nanti tunggu update-nya Mas Bagus setelah nyampe Surabaya mau ganti pelek yang seperti apa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Itu dulu teman-teman, semoga hari ini keadaan kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia ya, dan sedang berencana untuk beli mobil di kami. Itu dulu teman-teman, terima kasih banyak. Kita mau bawa mobil ini ke bawah, yuk. Masih ada sisa baterai kan? Masih. Oke. Ini remote smart key-nya ada 2. Cuman ini kita kecilin dulu ya, karena radionya suaranya. Terus di smart key-nya ada 3 tombol. Untuk nyalakan jarak jauh, tombol yang ini ya. Yang bawah ini. Oke. Terus sekarang kita jalan dulu ke bawah. Nyoba juga mobil ini. Oke, ini cukup oke. Handlingnya masih nyaman banget teman-teman. Nah, kita nggak berani ngebut-ngebut ya, ntar belum nyampe rumah baret mobilnya. Sih langsung dingin, enak di atas panas banget, tapi setelah di mobil karena AC-nya masih berfungsi dengan baik, jadi rasanya adem banget. Ini bulan ini sebenarnya pelepasan yang ke berapa? Ke 6 mungkin ya. Karena kemarin juga ada yang ke Lumajang, mobil warna kuning, Pak Haji Iwan. Saya mohon maaf gak sempat melakukan review mobil kemarin, tapi kita coba sebutkan nanti di video ini. Ada mobil warna kuning yang setelah terima kemarin di Lumajang. Timnya Balala kemarin berangkat ke Lumajang malam hari, hari Senin apa hari Selasa? Hari Selasa ya waktu itu ya. Ya, jadi dulu teman-teman, terima kasih banyak. Saya sudah nyoba mobilnya, Mas Bagus. Mudah-mudahan mobilnya nanti bermanfaat untuk keluarga dan untuk aktivitas sehari-hari. Dan.